Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan Cah Dalang bersama Pak Dehanti Montir Andalan ya. Pada kesempatan kali ini kita berdua test drive ya. Test drive ini Mitsubishi Lancer ya. Tahun 82 ya. 1982 guys. Kita cek transmisi ya Pak De ya, sehingga kemungkinan bermasalah ya. Nah coba, masih handle-nya masih utuhan tanpa knob-nya ya. Kita coba oper-oper giginya. Biasanya tiga ini ngoprah ya, berdua biasanya loncat-loncat. Oh, gak mau nomor dari masuk. Tiga mah keduanya gak mau masuk ya. Harus nyari selahnya. Ini normal. Ya, jadi biasanya dari tiga mau oper kedua ya. Turun kedua itu biasanya masuknya itu harus cari celah ya. Ini lancar-lancar saja. Kita cek lagi sambil jalan ya. Setir kemungkinan belum sentral ya, belum as ya, belum tengah. Atau memang cepet Pak di kanan kirinya? Jalannya kanan kiri ya sama. Cekak ya, ya is cepet ya. Spellingnya spasinya itu terlalu cepet. Ini Lancer guys. Seumuran dengan aku ini guys. Panggil yang punya ya, yang punya mobil ini untuk memastikan dan meyakinkan dia bahwa ini ternyata dari satu kedua ataupun tiga kedua itu mudah. Sang pemilik guys. Mayar ya. Sama tanpa gugup-gugup tenang lho ya. Loro.
pas ya. Selain kurang pas nggak ya. Aku stick handle-nya ya. Stick handle-nya. Ini jadinya kan. Mana? Stick di transmisinya ya. Ini paket, Bos. Pusing banget tuh. Apa ya? Kan stick-nya kan. Tapi belum masuk ke gigi 2 ya. Kemungkinan besar pada stick di bagian transmisinya ya, di personelnya yang tepat. Sidik ngono, Bang. Oh, Bang.
bongkar. Ya gede apa yo? Enak ya. Sedikit share ya tentang transmisi ya, gigi transmisi atau gigi perseneleng yang bermasalah pada Mitsubishi Lancer tahun 82 ya. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses YouTuber lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.